Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video KBTK Islam Sabilina. Hari ini Bunda Afifah akan mengajak teman-teman untuk mengenal binatang kurban di SD Islam Sabilina. Yuk ikutin ya teman-teman. Lihat teman-teman, itu adalah binatang kambing dan domba ciptaan Allah yang akan dikurbankan tahun ini. Keluarga besar Sabilina akan berkurban sebanyak 18 ekor. Pertama, hewan dibawa ke tempat penyembelihan untuk siap disembelih. Petugas pemotongnya berdoa terlebih dahulu dan diiringi dengan takbir. Proses selanjutnya, binatang kurban dibawa ke bagian pengulitan. Setelah itu, dikeluarkan isi perutnya yang terdiri dari organ dalam seperti usus, hati, jantung, dan paru. Kemudian dibersihkan oleh petugas. Setelah bersih dan dikemas, daging dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, alhamdulillah kita telah selesai melakukan perjalanan mengenal binatang kurban dan menyaksikan penyembelihan. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video KBTK Islam Sabilina selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.